Syafi'i yang mana dijawabnya. Dan kitab fiqah mazhab Syafi'i itu tulah bahasa Melayu translate dia. Nama sahabat al-fiqh, al-fiqhul manhaji, al-fiqhul manhaji. Baik. Yang mana ada kitab pun surat 24. Yang mana hampir kitab juga juga pun surat 24. Kalau dia dengan kitab ni memang kita dan kita ni orang-orang lain mengaji dia. Apa malah ni ngaji lah. Dia tak terkenal dengan pagi ni pasal tuan-tuan patah lagi tak buat kan. Jadi mengaji dia malah insya Allah. Tu guru dia tak apa eh. Tu dia buat kitab pun. Ada murid semua buka apa eh. Kan tu dia pun main pen perempuan tu dah apa lah tu lah. Dia bukan mengaji mazhab Imam Syafi'i. Dia ada Imam Syafi'i lah. Baik. Salihalah saya makin ni. Muka surat 24, saya nak terus kepada istilah-istilah fiqah. Dalam kita duduk mengaji kitab fiqah ni, tentu akan berjumpa dengan istilah-istilah. Dan kita nak faham dulu istilah-istilah tu macam mana. Sebab nanti kalau berjumpa tu, oh ni maksud dia macam ni, oh maksud dia macam tu. Istilah-istilah fiqah ada sebelah. Yang basic, yang asas dalam perbincangan mazhab Imam Syafi'i. Dia kata sebelum memulakan bab-bab fiqah dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya, maka hendaklah diketahui terlebih dahulu beberapa istilah fiqah yang menjadi berkisarnya semua masalah-masalah fiqah. Semua masalah fiqah yang akan kita jumpa ni, fiqah ni apa? Fiqah ni fiqh. Fiqah ni tuan-tuan sekalian masalah yang ada Sayyidina Muhammad. Kalau dalam ilmu, dalam masalah yang ada Sayyidina Muhammad, dalam ilmu fardu ain ni, dia panggil juga apa ni, ilmu aqidah, ilmu ibadah. Ibadah. Kita sebut dalam minggu lepas dia ada tiga cabang ilmu yang wajib belajar. Yang pertamanya ilmu akidah, yang keduanya ilmu ibadah atau ilmu fiqah, dan yang ketiganya ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Dan ilmu akidah tu nak kenal Tuhan dia, nak kenal Tuhan dan pasal apa kita dijadikan oleh Allah. Dah tahu, dah kenal dah Allah dan tahu pasal apa kita dijadikan oleh Allah, masuklah cabang ilmu yang kedua pula. Macam mana cara kita nak mengabdikan diri kita kepada Allah? Macam mana kita nak buat ibadat kepada Allah? Yang ni masuk ilmu fiqah ni. Fiqh kan? Ataupun ilmu ibadah. Habis tuan-tuan sekalian selesai mengaji ilmu ibadah akidah ni, baru masuk ilmu tasawuf pula. Itu susunan dia. Boleh juga dia mengaji serentak. Tiga-tiga sekali mengaji serentak pun boleh juga. Syarat dia mengaji je tiga-tiga ni. Dia tak boleh tak mengaji pasal dia duduk dalam fardu ain. Fardu ain ni wajib kita buat. Faham tak? Walau sedikit-sedikit kita mengaji pun tetap kita mengaji juga bagi faham. Ilmu tasawuf, dia nak pastikan ilmu yang kita buat tadi ni, amalan yang kita buat tadi diterima oleh Allah. Dan kenal Allah tu siapa, macam mana, apa tujuan Allah jadikan kita. Masuk cabang kedua mengaji ilmu fiqah, macam mana cara nak buat ibadat. Ilmu tasawuf ni, belajar nak pastikan ibadat kita tu Allah terima. Sebab bukan semua ibadat Allah terima. Kadang-kadang sah tapi tak terima. Pasal apa? Pasal wujud riak, pasal wujud takabur, wujud sum'ah, pasal sumber yang haram sebagainya kan. Itu tiga-tiga wajib kita belajar. Kalau tak cukup, tak cukup syarat. Tak cukup syarat dalam hidup kita ni. Tak sempurna syaratnya. Baik nak? Yang ni ilmu fiqah. Fiqah ni ilmu ibadah. Dalam kita nak mengaji ilmu ibadah, buat semayang, buat puasa, buat zakat, buat haji, buat munakahat, buat jenayat, bab muamalat, semua yang tu dia akan berjumpa dengan istilah-istilah ni, kata dia. Dia sebab perbincangan daripada benda tu mesti dia akan mai daripada perbincangan istilah-istilah ni, dia kata macam tu. Baik, istilah yang tersebut ialah yang pertama istilah yang pertama namanya fardu. Apa yang dimaksudkan dengan fardu? Fardu ialah apa yang dituntut oleh Allah dengan tuntutan yang jazim. Apa jazim? Maksud putus, qat'i. Dia tak ada bincang lagi dah. Dia jatuh hukum tu, tak ada bincang lagi. Tak ada lah nak tolak-tolak asal lagi. Gitu. Pelakunya diberi pahala dan dikenalkan azab kepada yang meninggalkannya. Contoh macam puasa, fardu puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba dengan maksud tulis. Tulis. Tulis tu ketentuan yang fardu, jazim, tak ada bincang lagi dah. Sama juga sebelah muka surat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, ditulis kepada kamu untuk melaksanakan qisas. Sama je. Yang ni, wahai orang beriman, diwajib pada puasa. Balas ni, ya ayyuhalladzina amanu, diwajibkan pada qisas. Apa maksud qisas? Hukum balik-balik. Cumanya perlaksanaan itu berbeza. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa jatuh atas ain individually. Kena buat sendiri.
11-16, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas, wahai orang beriman diwajibkan kepada qisas, yang ni tertakluk kepada pemerintah. Nah, kita tak boleh nak pergi balas bunuh sendiri. Orang bunuh anak kita, kita nak pergi bunuh orang tu, tak boleh. Mesti hakim yang menjatuhkan hukuman bunuh tu. Mungkin hakim yang memutuskan kata dia ni bersalah, dan kita yang buat keputusan sama ada nak bunuh, nak memilih untuk hukum balas balik dia. Tapi nak bunuh tu bukan kita, yang bunuh tu ialah Masyarakat Asyid orang yang tugaskan untuk menjatuhkan hukuman tu. Panjang cerita lah. Dan sama juga hukum hudud sebagainya, Masya Allah Rabbi. Yang jatuh hukuman tu Masyarakat Asyid Al-Zamad ialah yang memerintah. Faham lah? Betul. Baik, sama juga dengan semayang, fardu semayang dan sebagainya. Okay. Cerita fardu ni kalau buat Masyarakat Asyid Al-Zamad dapat pahala, tinggai dosa, haram hukumnya. Kutiba alaikumusiyam, kata Allah Subhanahu wa taala Quran, diwajibkan difardukan kata kamu berpuasa. Al-Baqarah 183. Kita nak masuk puasa ni, puasa ni tuan-tuan, dia ni satu musalli al-zaman, dia panggil apa? Keistimewaan yang Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad. Puasa semenjak daripada zaman dulu-dulu lagi dah ada puasa. Ada dah. Dalil dia Allah sebut ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana telah difardukan kepada orang terdahulu pada kamu. Maksud umat-umat dulu-dulu pun semua dah terima perintah puasa dah. Tapi berbeza dengan puasa yang kita terima ni, amalan-amalan umat Nabi Muhammad ni Allah ganda. Sebab tu dalam syurga umat Nabi Muhammad ramai. Dalam riwayat sebut ada 120 saf. Dan baca tentang sifat syurga, dalam riwayat syurga ada 120 saf. Luasnya syurga ni satu keping pintu tu, sekeping pintu ni, kalau sekeping pintu ni lah, satu daun pintu tu, Nabi SAW kata apa, naik kuda paling laju 3 hari 3 malam non-stop, 3 hari 3 malam non-stop laju, maksudnya laju sungguh. Saya tanya orang yang bela kuda ni, dia kata boleh pergi mencecah 100 km sejam jalanan ni. Kalau 100 km setiap 3 hari 3 malam ni sampai mana agak? Kalau kita pergi ke utara kan, Chiang Mai, Chiang Rai pun buat motor baru sehari semalam. Nah, nak atas lagi tu, sampai mana agak tu besarnya pintu, satu daun pintu. Kalau di antara dua tembok pintu ni, Nabi kata bainal hajar wa basra, atau bainal hajar wa hajar bainal Makkah wa hajar, atau bainal Makkah wa Basra, daripada Makkah ke Hajar atau daripada Makkah ke Basra di Iraq. Luahnya dalam kitab Barumazi cerita sifat syurga. Satu tingkat syurga tu seperti masa kita tengok satu tingkat yang atas ni, macam mana kita tengok bintang di ufuk tinggi, dan dia ada 100 tingkat. Boleh bayang tak betapa luas ni. Satu tingkat tu bukan 12 kaki macam kita, nampak bintang di ufuk. Itu satu tingkat. Satu tingkat lagi tu, Allahuakbar. Pasal apa? Pasal kita dalam syurga pun boleh terbang-terbang nanti kan, boleh berterbangan daripada satu tempat ke tempat. Dan syurga ni seronok, nak apa semua dapat kan. Kita di dunia ni, Allah, nak beli rumah jenuh lah, nak beli kereta jenuh lah, macam-macam pun nak dipikir kan, susah hati, susah hati. Dan syurga tak ada susah hati, dah seronok, dah seronok. Boleh bayang tak kalau seronok dia hari, seronok. Kalau kat dunia ni, hang seronok lebih lah sikit hang. Seronok sangat, dia teriak, dia kata begitu. Itu dunia. Tapi syurga, ya Allah, tak ada sedih, tak ada apa. Seronok je, Masya Allah, Rabbi. Sebab tu kita kena masuk syurga, kita tak boleh masuk neraka. Yang dipikir sehari nak masuk neraka kan, berkesan selalu lah. Sampai ada orang tu kata apa, tak apalah kita ni orang Islam, dia ujung-ujung masuk syurga juga kan. Dia fikir neraka macam apa. Entah Allah Rabbi Subhanallah. Bila tegak neraka tu, mau naik tu, Allah cerita dalam Quran, tegak neraka tu, mau kita ni jatuh melutut, takut. Kita semua jatuh melutut. Pasal apa? Pasal kita tahu kita ni ada dosa. Dosa bawa ni ada kita nanti jalan dengan muka. Di pada masa tu jalan dengan muka, orang dua heran. Para sahabat pun heran, macam mana orang jalan dengan muka Rasulullah. Dia kata Allah boleh jadikan orang tu berjalan dengan kaki, tak ada masalah bagi Allah untuk bagi orang tu jalan dengan muka. Macam mana berjalan dengan muka? Sebab apa? Sebab dosa-dosa dia. Tanggung ni berat-berat, dia tanggung ni dosa atau apa. Masya Allah Rabbi. Kita bila dosa banyak atau apa, kita tahu kita ni banyak dosa. Antara tanda kita banyak dosa ni apa? Susah bangun tahajud, lagi susah main sunat, lagi tak teringin nak buat ibadat, tak teringin nak buat ibadat sunat kan. Ibadat fardu memang kena buat, itu pun tak teringin nak buat.
kalau tak payah buat tu lebih baik. Kan? Anggup hilang, aku pilah. Kan? Kau orang lain tu kita. Itu menunjukkan yang kita masih ada dosa. Yang kita masih ada dosa, maksud kita mati nanti kita akan bawa dosa ni kalau kita tak sempat padam. Bila kita bawa, walaupun kita bila pergi depan Allah dengan dosa tu ada, bila kita mati dengan membawa dosa, kita takut pasal Nabi, Allah dah janji azab kepada orang yang buat dosa. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Allah boleh saja nanti di padang mahsyar, Allah padam semua dosa. Allah kata apa? Ini semua umat Nabi Muhammad, semua hamba aku sekalian. Hari ini aku nak padam dosa kau semua masuk syurga. Boleh tak Allah buat itu? Boleh tak? Boleh kan? Tapi Allah buat tak? Sebab Allah dah janji dulu untuk hidup di dunia, siapa buat baik Allah bagi syurga, siapa buat jahat Allah bagi neraka. Tu Allah janji dan Allah tak pernah mungkin janji. Sebab tu kita takut. Faham tak? Allah bila bawa dosa, dia tetap akan diazab. Eh, takut nak sembang pun takut, tapi sebab kita tahu kita dosa. Tanda tadi ya? Kan tak? Memang tak tunjuk, tak bawa ni, tak tulis kat sini. Dosa ada berapa-berapa persen dosa, persen pahala tulis kat dia je dah buka kita kan? Tapi tak tulis subhanallah, tapi kita sebenarnya berasa, kita tahu yang kita ni jenis orang berdosa. Pasal apa? Pasal tanda-tanda tu duk ada. Ah, ya Allah Rabbi subhanallah. Dia takut mati tak sempat minta ampun. Baru ni pi kuliah kat Kuala Lumpur, bercerita ada seorang FRU, ada geng FRU pun duk main ngaji juga. Nah, dia boleh ikut saya kuliah apa semua. Tu saya disebabkan FRU. Hari pagi nak pergi kerja, pukul 8, kena orang naik motor. Lepas tu, kancil, U-turn. Naik motor, kancil, U-turn. Bang, dia langgar belakang kancil tu. Cermin belakang tu pecah dengan toreh ni. Lihat. Panjang. Haa, darah tu keluar, bawa, memang mati lah. Baru kahwin, kan, anak tak ada lagi pun semua. Cerita dia mati bukan tunggu tua, bukan tunggu sakit. Anytime mati dia. Kita takut mati dalam keadaan kita dosa duk bawa. Bila ada dosa ni, di depan Allah nanti nazar. Allah paling ringan siksa tu lah tak batu bawah tapak kaki sampai menggelegak otak. Cerita tak batu bawah tapak kaki sampai menggelegak otak ni bukan cerita dia pijak gitu otak dia duk menggelegak kaki dia apa apa. Dia nak abang kata tapak kaki ni di bawah, otak ni di atas paling jauh dengan tapak kaki ni otak. Sampai otak pun menggelegak, bayangkan apa jadi dengan kaki, apa jadi dengan tubuh, terbakar. Takutlah siksa, insyaAllah, Rabbi. Janganlah bawa dosa. Kan? Baru ni ada seorang di Ipoh meninggal. Seorang di Ipoh, saya pergi kuliah subuh. Lepas abang kuliah subuh, tengok-tengok ada jenazah kat belakang. Tengok muda lagi, muda, 43 umur. Jawab 3. Itu pun saya nak tanya, ni sakit apa? Dia ni orang masjid, saya ada ulang AJK kah? Dia bukan AJK, tapi orang jemaah masjid. Dia rajin pergi kuliah apa semua. Oh, soalan sakit apa dia ni? Ustaz, tak ada sakit apa, Ustaz duduk ledok dengan kami. Tiba-tiba dia rasa sesak salah baru. Lepas tu pergi klinik, pergi cek. Tengok-tengok dah kanser hati tahap 4 lah. Last stage. Kan ada apa, tak ada. Kalau selalu orang sakit kanser hati ni, dia mata jadi kuning, perut jadi busung. Ni tak ada apa, duduk ledok. Lepas tu kan, buat letuk ke dalam kapur, buat operasi, pasal dah teruk dah. Potong. Hati tu besar tu. Potong. Tinggal sikit dah. Itu pun yang sikit tu mudah. Dah kikir, dia kikir buang sebab dia dah. Ni dah. Kemudian masa dia jemat, Nak pergi buat apa ni, nak pergi buat kemo pun dah tak boleh dah sebab tubuh dah lemah. Lepas tu sampai doktor panggil, doktor kata apa? Ni, ambil buah balik. Boleh bayang tak? Dalam keadaan dia masih sedap. Dia sedap. Dia bukan duk pengsan koma dah, dia duk sedap. Cuma duk tak selesa duduk. Duk dia susah nafas duduk macam tu, duduk balik pun dia tak nak. Doktor kata apa? Depan-depan doktor kata apa? Ambil buat balik tapi dia tak boleh buat apa dah. Boleh bayang perasaan dia waktu tu. Tapi dia kata apa? Saya tak mau balik, nak duduk sini. Lepas tu, bawa pi buat tempat menunggu. Buat tempat tunggu mati. Ada satu buat yang dia tak boleh buat apa dah. Situ kira, orang tu bukan tempat tunggu mati. Bagi ubat, dia bagi tempat tahan sakit, tahan sakit, tahan sakit. Kawan-kawan pergi ziarah. Pergi ziarah, duduk tanya tanya apa semua. Tak mau cakap lah, dia tak mau duduk dia. Ustaz dia tak mau cakap, ustaz dia duduk. Dia duduk apa, dia tu jenis orang suka sembang kan. Oh, dia rajin sembang. Tapi hari tu ustaz dia duduk diam, dia tak mau cakap apa. Memang dia duduk dia tak mau cakap apa, dia datang dia nak mati. Dia tahu dia nak mati tak apa-apa ya. Itu mulut tu kami. Sahabat baik dia bising kat dia. Ni bacalah kulullah Allah lah, baca kulullah Allah banyak-banyak yang besar. Nabi besar baca kulullah Allah banyak-banyak, dia pun baca kulullah Allah. Akhirnya ni kan,
meninggal dalam keadaan dia tahu kata Nabi kata apa hari ini. Dia bayanglah perasaan dia macam Allah gelisah tu. Bisau jangan main-main, tahu kata nak mati. Dia tahu ni Allah tak esok lusa, tak lusa tu nak mati ni Allah sebenarnya ni macam mana. Tapi kalau, tapi kelebihan dia apa? Dia dapat apa kelebihan dia? Lebih ada di hujung hayat dia tu sempat taubat, sempat istighfar. Dia saya agak waktu tu mesti sungguh-sungguh taubat dalam. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, ampun dosa. Tidak ni. Allahumma salli wa sallim ala insyaallah. Untung dia tu Allah bagi kelebihan kat dia macam tu. Kita tak tahu, kita terkejut. Kita mati terkejut. Dia biasa memang mati terkejut pun. Siden kereta, kereta main lompat dulu dalam langgar. Kalau buat kereta lelo, main bi mesok dua itu dua lah. Subhanallah. Kita tak tahu. Kita takut kita mati dalam keadaan kita tak bersedia. Jadi dosa ni banyak bawa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, antara cara, antara peluang yang Allah bagi dekat kita ni, antara peluang yang Allah bagi pada kita ni, Ramadan. Ramadan. Nabi SAW kata, "Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama Ramadan, siapa yang qama, ini maksud berdiri kan, qum berdiri, berdiri ni maksud dengan ulama, dengan tafsir ulama sebut kata apa, barang siapa yang menghidupkan Ramadan, hidup Ramadan imanan, dengan iman sungguh-sungguh kepada Allah ni, pasal apa yang buat ibadat ni, sebab ni Allah janji banyak ni, sebab Allah janjikan apa ni, pahala yang gunung ganam, ya Allah janji yang pahala berlipat kali ganda. Dia beriman sungguh kepada janji-janji Allah, dia beriman kepada Allah. Wahtisaban, wahtisaban ni maksud dia harap sungguh-sungguh, harap macam mana ni, harap ya Allah aku buat ni tempat engkau pun dosa aku, ya Allah harap sungguh-sungguh, ya Allah ni kalau kau tak bagi pahala ni, siapa nak bagi ni? Ni tuan-tuan boleh sembahyang banyak pada bulan Ramadan masa ni, pasal kita yakin ni, kita yakin ni, beriman ni ya Allah nak bagi pahala banyak, betul tak? Kalau siapa yang bulan Ramadan kita pergi semayang rajin, pergi semayang rajin. Kalau kita tak beriman dengan apa janji Allah, maka kita tak buat isra tu, kita tak akan buat lebih macam tu, betul tak? Pasal apa semayang sama aja macam dulu, sama aja kan Allah dah janji, tak tahulah, itu tak beriman. Tapi nampak kesungguhan tu, itu menunjukkan keimanan. Mudah-mudahan lah, siapa yang buat macam tu, ghufira lahu ma taqabbal dzambi, maka Allah akan memadam padam dosa-dosa dia yang telah lalu. Betul. Sebab tu Allah marah sungguh kepada orang yang masuk Ramadan tapi Allah tak padam dosa. Hari itu Allah tunggu nak padam dosa aja, Allah nak padam dosa aja. Tapi dia keluar-keluar Ramadan dosa tu ada lagi. Allah marah sungguh. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam panjat tangan mimbar, naik tangan 1 2 3 kan. Lepas tu tiba Nabi faqul amin amin amin. Itu para sahabat pun heran, dia tak pernah Nabi buat macam ni, tak pernah Nabi naik tangga mimbar Nabi sebut amin amin, heran para sahabat. Lalu sahabat tanya kepada Rasulullah, Rasulullah apa yang kamu aminkan? Dia kata, tadi malaikat Jibril main bisik dekat aku, ada tiga doa yang dipanjatkan oleh Jibril dan tiga-tiga pun diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa dia, tanda sekalian, satu dia nak sebut pun, yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa, malaikat Jibril doa apa, dia man adraka ramadan falam yughfir lah, siapa yang masuk dalam bulan Ramadan tapi tidak mendapat pengampunan di sisi Allah, bulan yang penuh dengan pengampunan, tiba-tiba dia tak dapat ampun, maka a'abadullah, nescaya Allah akan jauh daripada dia. Allah jauh ni a'abadullah, saya rujuk pada guru saya, apa maksud a'abadullah? A'abadullah ni enggak maksud jauhnya Allah. Jauh Allah ni apa? Maksud dia apa? Dia jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah. Kalau jauh daripada rahmat dan kasih sayang Allah ni, Allah tak memandang benda yang dia dapat tu semua jadi istidraj. Tajidraj. Allah bagi itu dengan ujian ya. Ujian bukan sebab kasih sayang. Kadang-kadang kita tak semayang subuh, lambat semayang subuh, jaga buku apa dah, tak pergi main subuh. Dulu kan waktu kita nakal-nakal dulu, semayang subuh pun tak, main subuh lah selalu semayang. Yang kita tak semayang dulu-dulu waktu zaman nakal-nakal, tak semayang subuh, subhanallah, apa lama tak main subuh. Tapi walau tak semayang subuh, pagi tu breakfast mesti ada juga. Okey tak ni? Boleh makan tak? Oh, makan, Masya Allah, Rabbi. Malam pergi disco, malam pergi disco kat Batu Peringgi tu, Modesto dia pergi. Tahu Modesto? Siapa buat tak tahu lah pun kan. Tu Peringgi apa? Hak Rock bang ada tu, Hak Rock tu baru lagi tu. Waktu kita dulu-dulu Hak Rock tu tak ada lagi waktu tu, zaman tu cik kan. Kan? Masya Allah, Rabbi. Balik pun 24 pagi. Balik tu kena pergi line clear pula tu, makan kat line clear dulu. Faham kan? Ingatlah zaman tu, kita tak tahulah kan.
Tasikilan. Karaoke tu masya-Allah rupil. Mana karaoke tak pergi karaoke lah, karaoke jamban, karaoke seringgit semua dia pergi. Mana karaoke kat food court semua dia pergi. Dulu kan tuan-tuan. Ha masya-Allah. Balik dah pukul 4 pagi. Balik pukul 4 pagi Lena tidur tu tuan-tuan sampai pukul 10, pukul 11 pun pagi. Dah tahu dia memang set dah, memang tak mau main subuh dah. Memang tak ada plan pun untuk main subuh. Bangkit subhanallah. Lepas tu siap lagi pergi breakfast. Breakfast makan tu dapat makan lah. Boleh makan lah. Suap elok, makan elok kan. Sedangkan makan pagi tu sampai pagi Allah bagi. Kadang-kadang ada makan, ada orang ada makan, makan tak boleh. Ada tak? Dah makan tak lalu dah, makan muntah, makan muntah. Ada tak macam tu? Orang masuk angin makan muntah. Tapi tak, dia makan elok lah. Tuan-tuan sekalian, masalah saya memang, walaupun dia langgar perintah Allah, tapi sayangnya Allah ni, Allah bagi kat dia makan. Dan tu nak kata Allah pengasih dan penyayangnya Allah tu sebab sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillah, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ni satu sifat dengan nama Allah yang maha pemurah. Pemurah dengan maksud semua Allah bagi. Orang Islam, orang kafir, orang maksiat, orang munafik, orang apa semua Allah bagi. Ar-Rahim khas kepada orang yang beriman. Baik Allah bagi. Faham ya tuan-tuan? Allah bagi dia jauh, masya-Allah Allah jauh, Allah tak mau pandang muka dia. Semua Allah bagi rezeki tu semua atas istidraj. Masya-Allah. Pasal apa? Pasal bulan ni, Ramadan ni memang bulan Allah nak ampun dosa ni. Tapi ramai orang masuk tak dapat pengampunan. Apa tanda dia dapat pengampunan? Tanda yang dia masih ada dosa apa dia? Balik macam tadi kita sebut. Apa dia? Mayang apa ni tahajud tak boleh nak lagi. Sepatutnya nanti tanda kita ni diampun dosa selepas Ramadan, tahajud dah biasa tak ada. Faham tak dia? Tengok nanti, tengok lepas Ramadan ni. Hari raya mula-mula, hari raya pertama tu. Hari raya tu, malam raya tu tumbang dah. Kenapa dah tunggu esok malam raya tu tumbang dah? Malam raya tu, semayang maghrib 8:30. Nua nak cucu balik. Kan, wawik-wawik atas meja, bawah kerusi, celah bangku, semua nak lah. Cucu kita macam usyok waktu tu. Waktu tu semayang maghrib tu 8:30. Padahal tarbiyah tu bukan main 30 hari. Oh, semayang on time, on time, on time. Faham tak? Dengarlah masya Allah Rabbi. Ustaz tu beritahu kata jangan makan banyak-banyak. Sehari maghrib tu jadi lambat. Dia pun baru makan 3 aja. Kan? Maksud 3 kurma. Dia 3 pinggan dia pun. Kan? Makan 3 biji kurma aja. Lepas tu turun pergi semayang. Punya nak jaga. Bila kalah ni? Malah raya kalah. Faham? Cucunya masalah. Sebab tu sebut al-mal wal-banuna zinatul hayati dunia. Al-mal harta benda. Wal-banuna ala fina. Zinah. Zina ni apa? Perhiasan. Zina tu hayat dunia. Perhiasan bagi kehidupan dan dunia ni. Tanda. Perhiasan ni apa? Perhiasan ni kita selalu bersusah-susah untuk dia. Tu kereta, tu perhiasan kita tu. Sebab tu ada orang yang nak pakai kereta besar sampai masjid tadi nak pergi lah. Tu cari extra duit sebab nak pakai kereta besar. Ada orang perhiasan dunia dia apa? Rumah. Rumah dan rumah tu di luar pada kemampuan dia, dia terpaksa buat overtime, terpaksa cari kerja lain, terpaksa buat apa semua sampai masjid tak ada nak pindah, sekolah tak ada nak pindah, ibadat pun tak ada nak buat lah. Faham tak ni? Barang-barang kemas apa semua termasuk apa dia? Anak-anak pinak. Anak-anak pinak lah selalu menyebabkan kadang-kadang subhanallah sembahyang pun tak ada. Tak ada perasaan lah. Dulu waktu tak ada anak teriak minta ya Allah tolonglah kunyakan anak pada kezuriat keturunan yang soleh, ya tolonglah bagi kat aku, minta bukamai sujud lah apa, mau baca yasin, mau minta kan. Kan? Lepas 4 tahun, lepas 5 tahun Allah bagi anak. Lepas dapat tahun, lepas dapat anak tu, dulu semayang zuhur 1:30, lah semayang zuhur 4:30. Anak dia pasal. Anak kecil lah ni kuliah dulu, dia pergi kuliah ulang-alik. Lah ni tak boleh nak pergi kuliah dah. Pasal apa? Anak kecil ustaz. Bergaya besar pula tu sikit, main anak kecil pula. Gaya besar pula tu, main anak kecil pula. Gaya besar pula, main anak kecil pula. Gaya besar tu sikit, main cucu pula. Sampai bila pun tak boleh nak pergi. Zina. Dia bagi perhiasan. Yang ni lah melalaikan kita, menjauhkan kita pada agama dalam keadaan kita tak senang. Tidak ni? Tidak, Masya Allah Rabbi. Dan ujian kita yang pertama mai selepas bulan Ramadan nak buktikan kita dapat betul tidak Ramadan tu. Tu hari malam hari raya. Malam tu Nabi SAW kata apa? Man qama, siapa yang menghidupkan pada malam Aidani, dua malam hari raya. Siapa yang menghidupkan dua malam, maksudnya dengan qiyamul lail, dengan apa semua sebagainya, maka Allah tidak akan mematikan hati dia seperti mana Allah matikan hati pada hari Allah matikan seluruh hati-hati manusia. Kata ulama tafsir, dia kata hari itu ialah hari kiamat. Hari kiamat ni orang dah tak fikir apa dah. Dia dah, yang dia
Hati dia, dia takut sangat tu sampai dia tak tahu nak fikir apa dah. Waktu tu hati orang mati. Faham tak? Tapi orang yang menghidupkan pada malam-malam hari raya tu, hati dia tak mati. Dia sentiasa ingat Allah. Walaupun dalam keadaan tu, hati dia masih ingat Allah. Orang yang bangun qiyam pada malam tersebut. Kita malam tu dengan langsirnya, dengan kapetnya, dengan sofanya, dengan apa. Saya nak cadang tahun ni tak usah duk-duk-duk sangat lah. Dah lah cukup lah. Kita main banyak sangat lah. Nah, muslimat lah. Dulu ya Allah, berapa Ramadan kita tinggal-tinggal lepas-lepas macam tu. Tak mahu lah. Tahun ni nak buat semua subuh. Lebih cantik-cantik. Ya tak? Dia sepatutnya sebelum masuk Ramadan, dia dah berapa hari. Pilih lah, nak settle baju raya ke, nak settle. Nak pergi beli apa, kasih cadang pergi beli satu gulung kek besar tu. Yang tu lah buat baju Melayu, yang tu lah buat baju kurma, yang tu lah buat tirai, buat langsir, buat tutup meja semua. Yang tu senang. Nak apa tak payah kalut nanti hari raya tu buat family photo, ambil gambar nampak muka ya semua. Yang ni semua camouflage lah. Dia kata jangan duk kalut sangat lah dengan benda-benda raya. Tuan-tuan, Salih Azimat, sampai ke tahap kita mengingati hari raya kita lebih daripada kita mengingati hari bulan Ramadan. Bulan Ramadan, Salih Azimat, bulan Ramadan ni bulan yang Allah angkat dia. Sebab tu alim ulama salafus soleh dulu-dulu mereka buat persiapan dan persediaan untuk masuk Ramadan, bukan persiapan persediaan untuk masuk Syawal. Sebelum masuk Ramadan, hiyah rumah ni. Hiyah rumah, cat baru, kan? Pergi beli sejadah, pergi beli baju jubah, pergi beli soban, pergi beli ridak, pergi beli. Ni persiapan ni, persiapan ni. Sebab nak masuk Ramadan. Kita pula beli jubah, beli soban, beli ridak, persiapan nak masuk raya. Faham tak ni? Tak betul tu. Tuan-tuan nak beli jubah dia tak beli. Tapi jubah tu pakai pada bulan Ramadan ni. Pasal kita nak membesarkan Ramadan, nak pakai cantik-cantik pasal apa ni? Dah lah Allah nak bagi pahala ekstra. Allah nak bagi pahala lebih. Pakai baju tu sampai hari raya. Salah Allah. Faham sekali? Jubah cantik beli, tiap-tiap malam pakai. Sampai hari raya pun pakai jubah tu juga. Boleh tak? Tu kira baru lah, tu baru beli sebulan. Tapi pakai tiap-tiap hari kan? Masya-Allah Rabbi Subhanallah. Tu baru kenal cara, tu baru betul cuma ubah macam tu. Tak salah nak beli baju raya, beli Nabi SAW suruh pakai yang baru-baru. Suruh pakai yang cantik pada hari raya. Nabi suruh betul. Tapi jangan sampai pinggirkan Ramadan. Dan jangan sebab nak cari yang baru tu, bukan Nabi tak suruh cari yang baru, Nabi suruh pakai baju yang cantik pada hari raya. Tak semestinya yang baru. Mungkin baju tu dah pakai dah sebelum ni ataupun dah beli dah sebelum ni. Nah, faham tak? Saya berapa tahun tu tak ada baju raya tanya bini saya. Oh, pakai baju raya tu waktu yang dulu-dulu tak apa-apa tu dulu-dulu tu tak macam Allah kesian kat saya. Tapi tak ada lah tuan-tuan nak pergi beli baju raya pun tak ada sungguh. Masya Allah Rabbi. Bukan nak abang kata bagus itu, nak abang tak ada tu. Tuan-tuan, salah faham ya. Dan kita mengingati momen hari raya terlebih daripada kita mengingati momennya Ramadan. Sebetulnya hari raya kita buat family photo, ambil gambar semua. Tapi ada tak tuan-tuan boleh memorize memory, boleh keluarkan balik kisah-kisah yang kita buat apa yang keluarga kita buat dalam bulan Ramadan. Saya cerita semalam kat dalam forum tuan-tuan. Kita ni zaman kita lah yang best-best kita ni yang 40 kan, yang 30-an ni. Boleh cerita dulu zaman kita duduk kat kampung. Waktu kalau tak makan tengah hari, kalau ayah lagi ayah tak balik pada bendang dengan harap nak makan tengah hari. Tunggu gitu. Tidak. Oh, pagi-pagi mak ayah ingut. Bagi sok mama, bagi dengan keselimut-selimut yang kebak tu dia kebak. Kumpul ke insya-Allah. Dulu ada dekor tapi pakai yang kebak kan. Keselimut. Lepas tu duduk masya-Allah sungguh-sungguh tunggu makan apa semua. Lepas tu segi ayah buat api mayang subuh. Naik motor tuan-tuan 8 orang daripada lampu depan sampai lampu belakang direct. Naik motor sejuk-sejuk getar. Insya-Allah. Ini main tarawih apa semua. Momo-momo tu kita boleh ingat. Nah, kita makin kita apa ni kita buka puasa sekali apa semua insya-Allah Rabbi. Tu kita boleh cerita kat anak-anak kita momo-momo macam tu. Tapi anak kita tak boleh nak cerita kat anak dia momo macam tu. Pasal dia tak ada. Dia tak ada masa duduk dengan kita macam kita tu apa semua. Ayah waktu buka puasa, tu yang apa ni ayah buka kat meja. Ayah buka puasa kat meja makan. Ayah buka puasa kat luar, oh sokok. Apa. Kan Allahu akbar. Orang buka puasa kurma, dia buka puasa rokok. Allah bagi yang tu dulu. Dia kata dia kena pilih yang tu apa semua. Tahan zari lah dia kata. Kan. Yang anak-anak buka puasa mana depan TV. Mak hidang elok lah kat tu ni. Angkat apa semua. Nu, anak-anak buka puasa kat depan TV. Ada estro apa semua. Tengok. Yang anak seorang lagi ni duk main handphone. Dia sampai buka puasa, tapi duk ni.
Sebab saya buka puasa. Yang cerita kat orang semua, dia buka puasa macam mana, dia seorang puasa kan. Dan lepas tu pun semua kata, yang ni yang mak buka puasa celah putih air. Sebab kelam kabur orang dia. Masing-masing yang urusan masing-masing, momen bersama tu dah tak ada. Faham tak ni? Nanti dia tak ada cerita. Sebab tu, saya nak minta, dengar, kalau hari biasa memang kita kelam kabur, dengan mak kerja, ayah kerja. Anak nak cerita, kata dia, dia masak macam-macam saya cerita tadi. Oh, kalau ayah tak balik kerja, dengan harap nak makan. Oh, ayah tak balik benda, dengan harap makan. Sebab siapa pasal momen tu kita ada. Tapi kita tak ada. Ayah kerja, mak kerja, anak duduk kat pengasuh. Dia boleh cerita dia makan dengan pengasuh. Dia boleh cerita waktu dia sakit, pengasuh dia suap dia. Dia boleh cerita. Waktu dia sakit, waktu dia demam, pengasuh dia usuk buat benda. Dia boleh cerita. Tapi dengan kita, dia tak ada. Kita tak ada pun macam dia nak cerita. Dia dah ni. Subhanallah. Tapi berkatnya Ramadan, Allah bagi dua waktu ni. Apa mesti duduk sekali. Apa dia? Waktu buka puasa, waktu sahur. Guna masa tu. Jangan basirkan masa tu. Bukan selalu dia main. Duduk dengan anak-anak, makan, doa elok-elok. Ayah doa sebut nama anak-anak sorang-sorang-sorang. Lepas tu sahur, gerak. Dengan siapa pun harap dengan buka telefon apa-apa. Tutup off phone semua, simpan. TV-TV buka. Dulu kita mana ada tengok TV. Kalau buka TV waktu tu tak nampak apa. Tu yang kota, yang bulat tu, yang segi-segi-segi merah hijau yang punya tii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 i
macam 24 jam cerita dia duduk ada. Dulu mana ada piring-piring estro, tu nombor yuk adalah selit ke TV kan. Kita masya-Allah Rabbil. Kita momen tu ada. Tuan-tuan kena create momen tu. Bukan setakat nak create momen sebab waktu tu berkat. Waktu yang berkat kena jaga. Faham tak? Ni kelebihan-kelebihan Ramadan yang Allah bagi kat kita. Jangan bazirkan tuan-tuan. Fardu. Yang pertama fardu, buat dapat pahala tinggal dosa. Yang kedua, wajib. Wajib. Pada mazhab Imam Syafi'i kata dia, wajib dan fardu adalah sama. Kedua-duanya sama kecuali dalam ibadat haji. Pada mazhab Imam Syafi'i, fardu dengan wajib duduk level yang sama. Pada mazhab Imam Ahmad, dia hukum taklifi dan enam. Kita mazhab Imam Syafi'i hukum taklifi dan lima. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Faham? Mazhab Imam Ahmad ada enam. Fardu atas. Lepas tu wajib. Lepas tu sunat. Lepas tu haram dan makruh. Antara yang beza macam mazhab Imam Ahmad apa dia? Wajib. Mazhab Imam Malik pun sama. Wajib apa? Fardu ni apa? Semayang. Semayang puasa zakat haji apa semua. Yang wajib ni apa? Yang wajib tu pergi semayang berjemaah untuk laki-laki. Contoh. Sebab tu pergi negara Arab, semua orang main di masjid. Penuh masjid. Allah Akbar Azan je, semua orang main di masjid. Kau tak semain di rumah. Orang Arab sama ada pergi semain di masjid atau tak main terus. Kalau tak ada masjid tu pakai tak bayar lah. Itu orang lelaki-lelaki. Lagi satu, masa Imam Malik ni janggut wajib. Janggut wajib. Lepas tu mereka janggut juga. Jadi kadang-kadang budak-budak muda-muda yang jenis tak mau, tak mau nak simpan janggut ni. Dia simpan sikit, lepas tu dia buat, dia lukis. Dia buat macam apa? Dia cukur macam. Faham tak? Yang melugai kita tengok kan. Allah subhanallah. Dia sebab dia wajib simpan, dia tak simpan berdosa. Dia simpan juga, tapi dia simpan keadaan macam tu. Faham ni? Lagi yang ketiga, antara wajib contoh daripada sunat witir. Sebab tu, kalau kita tengok macam antara orang Bangladesh. Kan? Lepas mayang sekali, dia pun mesti semayang. Dia pun wajib, bagi dia pun witir tu wajib. Mazhab Imam Syafi'i, wajib witir tu sunat muakkad. Sebab Nabi kata, pasal apa jadi wajib tu? Sebab Nabi perintah tu atas arahan tegas. Nabi sebut apa? Nabi kata apa? Bukan daripada golongan kami, laisa minni, bukan daripada kumpul aku ni orang yang tidak buat witir. Sampai tak macam tu. Jadi tuan-tuan, cumanya mazhab Imam Syafi'i dia tetap mengambil dia sebagai sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Mazhab yang lain dia ambil dia sebagai wajib, kena buat. Pasal tuntutan yang sangat jelas dan tuntutan yang bentuk apa? Bentuk ancaman. Kalau bukan daripada kelompok Nabi ni, maksud dia out dah, teruk lah. Alah, orang tak main witir, kita tuan-tuan sekalian tengok Ramadan nanti. Semayang terawih 20 rakaat kan ada boleh buat. Tapi witir dia tinggal, dia tak buat. Macam mana? Dia tengok witir cerah. Kita dia kata apa? Dia pun ni sangka-sangka baik lah. Usul-usul kot dia pun ni sagi nak bangkit ke yang mulai tahajud. Tapi duk tengok bangkit yang bangkit balik tu jenis. Kan? Sekali dengan kita pun tahu. Kan? Yang balik sekali tu kita agak. Start untuk grow awal. Bukan balik rumah ada baca Quran apa. Habis tinggal tu minum tetarik atau janai. Faham sekalian? Jenis bangkit-bangkit makan-makan-makan tidak balik siap. Itu main subuh. Ini kita macam tu tuan-tuan sekalian.
Masya-Allah Rabbi. Sedangkan tuntutan untuk sembahyang witir itu lebih tinggi daripada tuntutan untuk sembahyang tarawih. Faham tak? Faham tak? Wajib, wajib. Saya sebut kecuali ibadah haji, dia kata. Wajib dalam masalah haji ialah perkara yang apabila ditinggalkan tidak membawa kepada luput dan batalnya ibadah haji. Contoh melontar anak-anak batu di ketika tiga jamrah, berihram di Miqat dan lain-lainnya daripada perkara-perkara wajib haji. Oleh itu, apabila seseorang itu menunaikan haji, meninggalkan perkara-perkara wajib dalam ibadah haji, hajinya tetap sah, tetapi dia dianggap sebagai orang yang berlaku tidak elok dalam ibadah hajinya. Dia wajib membayar fidyah dengan menyembelih binatang ternakan bayar dam. Dalam fardu haji, dia beri contoh. Kadang-kadang ada perbezaan di antara fardu dengan wajib. Dia beri contoh. Walaupun pada mazhab Imam Syafi'i, apa fardu dia? Contoh fardu haji. Dalam fardu haji itu, dia ada wajib-wajib haji. Ada wajib-wajib yang dia kena buat dalam haji. Antaranya melontar jamrah sebagainya. Antaranya masalah yang Allah Sayyidina Muhammad tentang sekalian. Kan? Berihram di Miqat dan sebagainya. Benda tu kalau dia tak buat pun, di atas keuzuran-keuzuran dia pun tetap sah haji dia tu. Cuma dia kena ganti dengan dam, bayar dam atau bayar fidyah. Faham? Dia ada denda dia macam tu. Itu ha, beza di antara fardu dengan wajib. Baik. Contoh, contohnya berwukuf di Arafah, tawaf wajib dan lain-lainnya fardu. Apabila seorang meninggalkannya ketika mereka haji, maka hajinya batal dan tidak sah. Dalam haji juga ada yang fardu. Ha, dalam fardu haji itu ada yang wajib, ada yang fardu. Wajib boleh ganti dengan dam. Sebab itu ada pemimpin negara itu kan, orang tak habis dia habis lah. Kan? Tengok, alhamdulillah telah selesai haji. Kita kan, orang tak habis haji dia dah balik dapat semua kan. Insya-Allah Rabbi. Kita sebab dia meninggalkan yang wajib tu. Kan? Tak tahulah betul ke tak kan, pun dia dia nak sign lambat tapi dia sign awal. Dia tu tulis, dia sibuk. Kita faham kadang-kadang dia tulis tak siap-siap alhamdulillah telah saya haji pada hari esok tu. Kan? Dia plan tu nak send esok tu. Tapi tersend. Tapi nak buat macam mana tersilap. Kau buat kita usul tu lagu tu lah kot. Tapi kalau kalau dia perhabis awal tahun tu, ada tambahan wajib haji tu yang dia tinggal, tetap sah dengan syarat dia bayar dam. Tapi tak boleh saja-saja buat. Dia dengan keuzuran. Dia ada orang sakit, dia tak boleh melontak, tak boleh pasal dia on wheelchair lah apa semua, susah dia apa-apa, maka dia boleh melontak dia apa ni, tinggalkan dengan bayar dam sebagainya. Bukan on purpose lah maksud dia begitu. Tapi bila bab yang fardu dalam fardu haji itu tak boleh. Antaranya apa? Wukuf di padang Arafah tu tak boleh tinggal. Kena pergi juga. Kan? Kemudian apa ni, masalah Allah Sayyid Muhammad, tawaf yang wajib, tak boleh tinggal. Dan lain-lain fardu yang lain. Ha, kalau tinggal yang ni, menyebabkan batal hajinya tidak sah. Ha, itu panjang. Sebab tu perbincangan haji ni panjang. Kita bagi faham elok-elok. Oh, kita pergi haji. Ya. Baik. Yang ketiga, istilah-istilah yang perlu kita belajar dalam, dan yang akan kita berjumpa dalam kaedah-kaedah fiqah. Ditutupkan yang ketiga ialah fardu ain. Fardu ain. Ain ni dengan maksud individually. Ha, setiap seorang. Dia ada fardu ain ialah tuntutan wajib ke atas setiap individu mukallaf. Apa maksud mukallaf? Tiga syarat mukallaf. Yang pertama apa dah? Islam. Yang kedua baligh. Yang ketiga berakal. Islam baligh berakal. Walaupun dia belum mukallaf, contoh budak-budak ni macam anak-anak Islam dah, berakal dah, tapi tak baligh lagi. Ibadahnya tetap sah. Ibadah tetap sah. Sebab tu ada yang anak-anak yang hafal Quran belum baligh tapi jadi imam. Boleh tak? Ha? Boleh? Cari imam tak ada. Mana imam tu? Rupanya kat depan kecil je. Sujud-sujud. Rupanya ni guli jatuh. Dia main lagi. Petang-petang tu duduk main guli lagi. Betul. Jom tu pergi terawih tu. Orang naik motor pun ayah bawa dia imam. Sujud-sujud terawih apa ni. Guli jatuh. Guli jatuh apa semua. Tuan-tuan, sah tak semayang tu? Ni orang belakang ikut dia ramai ni, sah tak? Sah. Sebab apa? Sebab semayang dia tetap sah. Sebab tu, kalau budak-budak semayang terawih, budak-budak duduk di semayang di sof ni, belakang bagi laluan muslimah masuk. Bagi laluan sikit. Sebab tu, subhanallah, ni, dia ada gangster-gangster masjid tau, gangster masjid. Gangster bouncer masjid ni yang jenis misal gitu. Tak nak sombong tinggi. Misal aku ni
dia di masjid kan, dia balik rumah misal dia tu. Bini dia tak, ay, turun misal, masuk dalam mulut. Tentang, mau keluar tu siap pakai gel, gulung-gulung-gulung bagi naik tu, macam lah ni penyanyi-penyanyi duk buat tu. Tentang, gangster masjid ni, dia bouncer masjid, dia budak-budak dia marah. Saya tengah khutbah kat tu, dia duduk marah budak-budak. Kita duduk khutbah kat tadi, gerak. Dia kata, oh, jangan cakap sia-sia mayang pun. Dia tak tahu tentang masalah kita. Marah pun tak kena gaya. Lagi satu perangai tu, tuan. Bila budak-budak duduk dalam sah, budak-budak termasuk dalam sah orang-orang dewasa. Dia marah, dia tarik. Dia pegang, budak tu dia tarik. Baik. Tarik tu biasa kita duduk tengok di masjid-masjid. Tentang, berdosa hukum dia. Pasal apa berdosa? Pasal budak-budak tu sah semayang dia walaupun dia belum baligh. Faham tak ni? Cuma pahala dosa tak ada dia. Pahala, kata sebagai ulama, pahala tu akan pergi pada mak ayah dia yang suruh dia semayang. Sebagai ulama kata pahala tu memang dia dapat lu reserve kat dia, nanti bila dia balik dia akan dapat, dia akan aku balik pahala tu pun. Faham tak? Dia semayang tu sah. Tarik dia keluar, batal semayang dia. Kita menyebabkan batal semayang kita berdosa. Kalau nak angkat juga dia duk ganggu dalam sah apa semua tuan-tuan. Dan kalau nak ubah dia sah dia, angkat dia angkat. Angkat betul tak di belakang. Dengan syarat jangan berubah dada dia daripada kiblat. Faham? Angkat budak-budak boleh angkat empat budak tadi. Tak larat dia besar Allah tu dah 89 kilo nak angkat dulu. Budak-budak boleh angkat cicit tak angkat tak belakang boleh. Dengan syarat jangan sampai membatalkan sembahyang dia dengan meralih dada dia apa semua tu. Fahamlah? Fardhu'ain. Baik. Dengan tuntutan yang putus, dia kata fardhu'ain ialah satu tuntutan wajib kata setiap individu mukallaf dengan tuntutan secara putus, yang ini jazim. Macam tadi, seperti sembahyang, puasa, haji bagi yang berkemampuan. Ibadat-ibadat ini wajib ke atas setiap mukallaf dan tidak memadai dengan hanya didirikan oleh sebahagian mukallaf tanpa sebahagian yang lain. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dalam rumah kita ada 10 orang, 10 orang dah baligh, Islam berakal cukuplah, maka wajib dia 10 orang. 3 orang tak buat, 3 orang tu berdosa, 7 orang tu pangkat pada dosa. Faham ni? Antara dia menuntut ilmu. Untuk ilmu yang mana? Yang kita sebut 3 tu, 3 cabang ilmu. Faham ni? Semayang puasa zakat ini. Yang keempat, dia panggil fardu kifayah. Dalam balik, yang pertama fardu, yang kedua wajib, ni istilah salah. Yang ketiga fardu ain, dan yang keempat fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Ada orang lain buat, aku tak bayar. Cuba sikit lah. The mentality orang buat aku tak payah, orang buat aku tak payah. Cuba ubah sikit. Ubah lagu mana? Biar aku buat, orang lain tak payah. Pasal apa? Kalau dalam fardu kifayah tu satu kampung ada 1,000 orang, kan? Seorang pun tak reti nak semayang, nak urus jenazah macam mana, maka satu kampung semua berdosa. Alam satu kampung ada 1,000 orang, tak ada siapa pun pergi semayang berjemaah. Semua semayang sendiri di rumah. Satu kampung semua berdosa. Faham ni? Tapi dalam, kalau ada dalam kampung 1,000 orang tu, ada 5 orang yang reti urus jenazah, yang pandai urus jenazah, maka satu kampung terangkat daripada dosa. Terangkat daripada dosa, bukan dapat pahala. Faham tak ni? Terangkat daripada dosa, bukan dapat pahala. Siapa yang dapat pahala? Oh, 5 orang tadi ni. Faham ni? Dia menyebabkan habis semua orang terangkat daripada dosa, dan dia juga akan dapat pahala. Siapa kita tak mau jadi orang yang dapat pahala tu? Sebab tu ubah apa saja benda berkaitan dengan fardu kifayah di kampung kita, dalam rumah kita, dan segala urusan-urusan kita. Kita ni kena pergi ke depan, kita yang kena buat. Tuan-tuan kena belajar dah mandi jenazah. Tuan-tuan, jangan takut belajar mandi jenazah. Tuan-tuan takut kalau kita jadi jenazah tu takut. Faham tak ni? Orang jadi jenazah tak pun nak takut sangat. Faham tak sekalian? Masalah yang ada semua. Pergi belajar macam mana nak uruskan jenazah. Belajar. Sampai satu tahap, paling tidak tuan-tuan sekalian, ni anak-anak kita tu, ataupun mak kita tu, ayah kita tu, bila dia meninggal, biar kita sendiri nak buat. Allahumma sayyidina tuan-tuan, cerita hari tu, kita pergi, waktu mak tu, guru kita meninggal, itu saya juga dah kat sana. Berbuat anak-anak cucu dia, pasal mak, pakat-pakat nak urus. Siapa pun tak kacau, mak anak-anak dia pun yang urus ni. Anak dia, cucu dia, mak kakak-kakak uruskan jenazah mak dia, Allah. Semua kita tengok. Siapa tak ada? Waktu turun usung jenazah, betul jenazah. Siapa pun tak boleh pegang, lepa-lepa aja. Kita pegang-pegang sikit-sikit, nak ambil manfaat, nak ambil pahala sikit. Tunggu waktu jenazah, semayang tu. Kita, kalau kita duduk tengok selalu orang semayang jenazah ni. Anak-anak duduk di luar, duduk sandar, kan?
Tiga ada. Wah, tak tiga ada. Itu kalau tak tahu, tiga ada lah, tak ada lah. Yang kami tak tahu, Hari opak itu cucuk, lima tahun pun tahu kan. Terang kita tengok kan. Nak rupi lah tu ayah orang duduk tu rupi lah sebab nazar dia apa semua tu. Tak apalah pihak mereka lah buat apa semua. Ya Allah tengok sampai last khidmat pun dia tak mahu kat ayah mak ayah. Dia dah dengar. Lepas hari tu waktu dia tengok, ya Allah pekat berebut nak sembahyang jenazah. Siapa nak imam? Siapa nak imam? Siapa nak imam? Dalam ke cucu imam, ya Allah. Sampai dua kali sembahyang. Masya Allah. Semua kita tengok tuan-tuan sekalian. Tapi kita tak tahu. Anak-anak kita biar. Baik ajak dia bagi dia perhati untuk urus jenazah apa semua. Lagi kita mati nanti. Kan? Kita mati nanti biar anak-anak kita yang urus jenazah kita. Biar anak-anak kita jadi imam sembahyang jenazah tu. Apa betul? Faham tak? Tuan-tuan, masalah dia ada semua. Saya teringat satu kisah. Sebab tu, jangan berkira dengan agama dengan anak tuan-tuan. Kita buat, kita buka apa ni, peratapi satu di Sungai Duri ni. Hari tu, kita ambil RM30 je sebulan. RM30 ni bukan nak tabur banyak mana pun. Gaji guru pun tak cukup nak bayar. Tuan-tuan, lepas tu mesyuarat. Kita tambah sikit lah naik RM5 je, RM35. Pasal tak tertampung sangat, dia tunggu orang lagi. Orang tak pergi. Kan, ikutlah ada orang bayar apa gaji tuan nak bayar. Orang ikut, ada pun tak pergi juga. Lelah, kita buat niat RM5. Buat niat RM5, dia pun boleh boycott tu kan. Siap RM5 tu. Siap pergi cerita kau orang jangan hantar lah. Dia panggil dah mula lah apa rumah tu. Kira duit lah, ya Allah. Lebih sebab Allah. Siap kempen orang jangan main hantar. Untuk pendaftaran itu, cerah. Masya Allah. Jasa sungguh dia tu tu. Dia jawab lah, dia tak tahu lah sebab Allah. Nak abang kata apa, RM5 pun dia berkira. Dengan agama ni RM5 pun dia berkira tuan-tuan. Masa ni ada sebab. Tapi kalau tuition apa semua tu, oh, bayar RM120 pun tak apa. Faham tak ni? Allah SWT. Bagi Quran, bagi akhirat kat mereka, anak-anak kita ni, dunia main boleh. Saya ingat Tok Guru saya kata dulu weh. Dulu weh, waktu saya duduk ngaji, Tok Guru saya kata apa? Apa cari akhirat, dunia boleh-boleh mereka apa semua. Saya duduk kata kat mereka ni. Dan ustaz ni mengajikan tinggi mana pun, tak reti. Tak tahu. Tapi dia buat kerja agama, mengajar. Orang tak pernah duduk, tak merasa lagi 5-star hotel. Setiap masa ada, orang bagi free. Naik ke Putra Pahang, pergi umrah, pergi haji, orang bagi free. Kereta pun orang bagi free. Bila silai. Ustaz tu ambil duit cari mana tu. Orang bagi, dan saya ambil guna je lah. Alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Pasal apa? Pasal pi buat benda akhirat, Allah bagi je. Allah bagi. Jangan risau. Ni dia pun tak ada, ngaji tak habis lagi. Apa ni, Quran tak habis hafal lagi. Baru 20 juzuk, baru 15 juzuk. Orang dah panggil, dah pi jadi imam main terawih. 10 orang. Kita pilih. Bayar 1,500, bayar 2,000. Itu boleh tak sampai duit tu? Tak apa dia lah. Dia pun budak-budak kan dia pakai Nak cerita subhanallah tuan. Benar-benar. Belum habis sekolah lagi Allah dah offer dah dapat. Keluar banyak. Paling tidak keluar nanti tuan-tuan sekalian masalah semak ni. Paling tidak pun keluar dia jadi imam masjid. Elang tak ada 800,000. Tu tak ada. Tu yang balik universiti tu, balik pada Amerika mana pun, balik pada UK, ambil engineering pun semua, kerja boleh tentu dapat lagi. Naik imam, tak reti, Dato' Bilal, tak reti pun semua, tak reti. Tahun tu tak apa lagi, waktu kita mati tu. Faham tak? Ada seorang wali Allah, dia mimpi, bila dia duduk kat pandai kubur satu hari, dia mimpi. Dia mimpi, dia pergi tengok orang-orang duduk kelang kabut dekat padang, dekat kubur tu, pakai duduk kutik, macam duduk kutik, kita macam duduk cari satu atas tanah. Ya kan? Duduk cari apa pun ada seorang pakcik tu duduk sila, lelok, relax. Kemudian Musalli Allah Sayyidina Muhammad, dia pun pergi kat pakcik yang duduk relax tu. Dia kata, pakcik, saya tengok orang lain semua duduk kelang kabut. Pakcik duduk rehat elok apa semua. Dia pun tu cari apa? Dia tu sedang duduk kutik-kutik pahala yang orang duduk doa. Khatib doa setiap Jumaat tu, Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin mu'minat. Kan? Al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qaribun mujib da'wat ya qadir hajat tu, ya Allah. Yang khatib baca di hari Jumaat, ya Allah ampunlah dosa seluruh orang Islam yang hidup atau yang telah mati. Yang tu Allah tebak tu, dia berkutip-kutip semua sikit. Pakcik ni yang relax ni, pakcik ni pasal apa? Dia kata, pi esok nak tahu pasal saya, pi esok kat market, pi cari dia seorang tukang apa, daging, budak biar daging, pi cari dia, muda tu. Dia pun pi cari. Saya tengok yang semua tua-tua, dia seorang budak muda tu dia. Dia pun pergi jumpa orang tu. Dia kata, ada tak siapa-siapa ni yang dekat kubur ni yang related, yang ada kaitan dengan kubur? Dia kata, ada. Siapa ayah saya? Oh ayah. Pasal apa tanya pasal ayah saya? Dia kata, saya mimpi ayah kamu. Pasal apa dengan ayah saya? Dia duduk elok apa semua. Alhamdulillah. Cuma saya nampak dia tengah duduk relax. Orang lain semua duduk putih.
apa yang kamu buat tu sampai jadi macam ni? Dia rasa, saya tak buat apa. Cumanya, setiap hari, apa saja kebaikan yang saya buat tu saya hadiahkan kepada ayah. Apa saja kebaikan yang kita buat tu kita hadiah kepada mak ayah kita. Ini tuan-tuan main, ini pahala. Mudah-mudahan kan. Lepas tu minta pada Allah, ya Allah, kalaulah aku main jadi pahala kat aku, tolonglah hantar pergi kat mak ayah. Datang yang telah meninggal dunia kah, yang hidup lagi kah, hantar pergi jadi pahala kat dia. Sebab sampai kat dia, kat kita pun Allah tak kurang dengan risau. Bila saya pun tak apa nak ada usaha kalau transfer ke orang habis nanti. Dia macam dia ingat kredit transfer macam info kot kan. Tapi dah masya Allah Rabbi. Nikmat dan rezeki Allah bagi kat kita ni, pahala ni tuan-tuan. Hantar kat orang, kat kita pun remeh kekal. Sikit pun tak, Allah tak ganggu. Faham tak? Kalau macam tu baik kita hadiah aja sebab kita pun ada yang risau. Sila-sila Allah bagi lebih lagi pasal apa? Pasal pahala ingat kat mak ayah. Faham tak? Salih ada saya mana. Kemudian lagi satu apa? Tak pernah lupa, tak pernah tinggal untuk berdoa pada ibu dan ayah. Tuan-tuan, doa kepada ibu dan ayah. Mengingat masa yang doa Allah maghfirli dzunubi wa liwalidayya wa rahmatu, salah satu doa ya Allah yang Nabi sallallahu ya Allah ajarkan Al-Quran. Faham tak? Doa tu tuan-tuan dia panggil asbab mustajab doa. Jadi ulama sebut kalau kita berdoa tapi tak selit doa tu, kita berdoa tapi tak selit doa pada ibu dan ayah tu, Allah tak makbul, jadi terhijab doa kita tu. Maka kena selit. Setiap kali angkat tangan doa, mesti selit ayat tu. Doa nak masuk periksa, doa, ya Allah, mudahkanlah aku untuk masuk periksa ni, selit. Allah maafili dikubi-kubi-kubi, ya Allah, aku dah dosa, aku dah suatu bapakku, aku semua ni, dan kasih-kasih mereka seperti mereka kasih kepada aku suatu kecil. Faham tak? Sampai ke tahap, tuan-tuan sekalian, waktu ditanya kepada Ibn Qayyim, pentingnya doa ni, kata doa ni sangat penting, doa pada ibu dan ayah. Habis waktu mana kami nak doa ni? Kata Ibn Qayyim, berdoalah waktu kamu baca tasyahud sebelum kamu bagi salam. Doa pada ibu dan ayah. Nama tu pentingnya doa ni. Tak, innaka hamidun majid. Tiga doa tu Nabi ajak. Yang pertama doa, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam min azabil qabr. Kan? Yang empat doa. Kemudian Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kemudian yang ketiga bacalah doa kalau tuan-tuan ada masa, baca doa pada ibu dan ayah. Allah maghfirli dzunubi wa liwalidayya wa bihima kama rabbayani saghira. Lepas tu baru bagi salam. Anak-anak kita yang orang bagi agama dekat dia, yang kita bagi agama dekat dia, dia reti benda ni dan dia tahu. Boy, kalau doa tak boleh, kena doa kat mak ayah sekali, baru tahu pasal doa. Dia reti pasal dia mengaji. Kadang-kadang ni masya Allah, Rabbi, tuan-tuan sekalian, anak-anak nak doa kat kita macam mana? Dekat dia sendiri pun dia tak kata doa. Dia tak nak doa. Dekat dia sendiri pun dia tak tahu doa. Macam doa kat kita? Itu macam Ustaz Murtadha cerita semalam. Main nak kahwin. Semua subuh 4 rakaat, 5 rakaat. Semua subuh 5 rakaat. Tak cakap tanya girlfriend saya. Girlfriend dia kata betul. Boyfriend saya kata betul 5 rakaat. Dua-dua berlaku kan. Dia tak kata macam tu. Tanya suruh baca Fatihah. Macam Fatihah. Tapi dia bukan nama Nur Fatihah. Dia kata. Itu dufain nama Nur Fatihah. Bukan suruh baca nama dia. Suruh baca Fatihah. Fatihah tak tahu Alhamdulillah. Walhamdulillah. Tepuk tuan-tuan. Bunga-bunga. Awak tak boleh. Kalau tak boleh kahwin kan. Kalau tak baca. Kalau tak kerti baca Fatihah. Bukan tak boleh kahwin. Tapi macam mana hang nak kahwin? Sebab jadi tanggungjawab isteri hang untuk ajak. Untuk jawab hang untuk ajak isteri semayang. Untuk ajak macam Quran apa semua ni. Hang sendiri semayang pun tak sah. Fatihah tak betul. Faham tak ni? Subhanallah. Tuan-tuan yang duk ada anak-anak di rumah pun betul dia tu. Jadilah. Jangan sampai kita duduk dalam kubur, kita sengsara. Dia duduk dalam dunia tu dalam kabut. Lepas tu jumpa seorang makcik tu, duit juta-juta lah kau tuan-tuan. Ya, ya Rabbi subhanallah. Saya jumpa dia di hotel lepas kuliah. Dia pergi hotel tu duduk bincang nak buat kenduri kahwin anak dia. Nak buat kenduri kahwin anak dia, duduk bincang hotel tu. Kan? Satu kepala RM35. Bukan. Untuk 500 orang, RM35,000. Untuk 500 orang, kos makan dia RM35,000. Tadi kata apa? Murah lah. Murah. Tempang ke mana saya beli tu. Murah lah lah. Masya Allah. Bismillah. Tadi kata, Ustaz, suami saya meninggal lah. Oh, Masya Allah. Tapi Ustaz tu lah. Meninggal lah Ustaz. Duit banyak Ustaz nak kau. Masya Allah. Tapi anak-anak lepas suami meninggal je. Ni tak cakap lah ni. Mengalahkan lah ni. Ugaduh. Kau perang kau ni. Apa semua ni. Kau nak ambil company ni. Kau nak ambil company ni. Kau ni. Dia hari tu tuan-tuan bayang dia duit hidup dunia tu. Kelang kabut. Mau cari tu. Akhirnya menyebabkan bila dia mati, dia tak tenang kat sana, dia duduk sakit. Dalam kubur, duduk kat atas tu tuan-tuan, orang duduk bergaduh. Dia tak? Kalau macam tu keadaan, baik tak payah dah. Mak mentua saya senang, dia kata apa? Aku
Nak tinggal apa-apa, tanah lot satu pun tak nak tinggalkan apa. Tanah lot bagi free lah tu. Tanah kubur tu, ambil lah seorang satu ni. Tak mesti tak ada benda nak tinggal. Senang tu selalu gaduh apa. Faham tak tuan-tuan sekalian? Ajak dia supaya dia boleh tolong kita waktu kita dalam kubur. Anak kita ni, Masya Allah, fardu kifayah. Fardu kifayah ialah satu tuntutan ke atas sekumpulan orang Islam, bukan atas individu. Dengan kata lain, apabila sebahagian daripada mereka melakukan tuntutan tersebut sehingga terlaksana, maka ia memadai dan dosa orang-orang yang lain yang tidak melakukannya akan gugur. Tetapi semuanya dianggap derhaka dan berdosa sekiranya tidak ada seorang pun yang menunaikannya. Contohnya menguburkan jenazah dan menyembahyangkannya. Jenazah dengan memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkebumikannya. Kewajipan ini akan tertunai apabila sebahagian orang Islam melakukannya. Sekiranya tidak ada seorang pun yang menguruskannya, maka semua orang Islam berdosa kerana mereka meninggalkan fardu kifayah yang diwajibkan ke atas orang Islam secara berkumpulan. Habis. Pertemuan kita akan datang, kita akan masuk dalam bab rukun, syarat, sunat, harus, haram, makruh. Makruh ada dua jenis, makruh tahrim, makruh tazim, tunai, qada, i'adah dan sebagainya. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang akan datang. Jadi cukup sekali itu untuk saya. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.